Ada seorang laki-laki. Kata Nabi, kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran. Karena sahabat itu definisinya man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Tiga definisi sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya dalam keadaan Islam. Maka itu disebut dengan sahabat menurut ilmu hadis. Makanya ketika saya menjelaskan itu ke mahasiswa, Aisyah yang merupakan sahabat Nabi komplain mahasiswa. Mohon maaf Ustaz, Ustaz keliru. Aisyah itu bukan sahabat tapi istrinya. Kita bicara ilmu hadis. Makna sahabat man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak masuk golongan sahabat. Tapi ini ada seorang laki-laki hidup sezaman dengan Nabi dan Nabi mengenal dia, dan Nabi berpesan nanti kalau dia datang ke kota Madinah minta doa dari mulutnya karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat heran. Kami yang hidup bersama engkau, kami yang berperang bersama engkau, kami yang sholat di Masjid Nabawi bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul daripada kami? Malah kami meminta doa dari mulut dia. Tapi tidak boleh membantah dan melawan Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang kemari, minta doa kepada dia. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, laki-laki itu pun sampai ke kota Madinah, berjumpa dengan sahabat. Sesuai dengan yang dijanjikan Nabi, mereka pun meminta doa kepada dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni tidak ada masuk dalam buku biografi sahabat. Kalau mau mencari biografi sahabat Nabi, buka kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, atau baca juga Usulul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, atau baca juga Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu memang buku biografi isinya sahabat Nabi semua. Sahabat Nabi klasifikasi. Yang pertama, Al-Asra Al-Mubasyaruna Bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Level kedua, sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Berikutnya, sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum hijrah. Berikutnya, barulah ujung-ujung, sahabat Nabi masuk Islamnya setelah hijrah. Setelah Islam kuat, barulah dia masuk Islam. Tapi nama Uwais Al-Qarni tidak ada di dalam. Karena dia tidak cukup syarat untuk menjadi sahabat, karena dia tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa doanya makbul? Ternyata dia tidak berjumpa dengan Nabi bukan karena dengki, bukan karena musuh, bukan karena tidak beriman. Dia tidak jumpa dengan Nabi, salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga ibunya di Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, negeri Syam. Tak ada hubungan dengan negeri paman Syam. Syam di atas, Yaman di bawah, Makkah di tengah. Li ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, perjalanan syita musim dingin, shayf musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Kenapa dingin ke Yaman? Karena Yaman ini kalau musim dingin tidak terlampau dingin, salju tidak turun. Kalau pergi ke negeri Syam, salju turun. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Suriah, Lebanon ada salju. Maka musim panas Nabi pergi ke negeri Syam, karena kalau musim panas di Yaman, panas sekali. Sedangkan ke negeri Syam, panasnya tidak seberapa. Perjalanan orang Arab Quraisy ini diceritakan Allah, di negeri Yaman itulah tempat kampung Uwais Al-Qarni. Tidak sempat dia berjumpa dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang-orang yang berada bersama Nabi karena keutamaan berbakti kepada ibu. Kalau sama ayah boleh ngelawan Pak Ustaz? Enggak juga. Jangan ini nanti dijadikan dalil. Kamu kenapa lawan bapakmu? Ada seorang laki-laki. Ini kadang jamaah pandai motong-motong ceramah saya. Hanya untuk mencari
pembenaran. Sedangkan kita ngaji ini mau mencari kebenaran. 1000 dalil bagi orang untuk mencari kebenaran, tapi ada 1001 hujjah untuk orang yang suka mencari pembenaran. Nah, jadi kalau saya bicara tentang ibu, sesungguhnya ayah sudah masuk. Karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walaupun jatah ayah sepertiga, sedangkan ibu lebih daripada itu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, abuka. Itu yang menyusun itu Nabi SAW, bukan saya. Itu makanya ibumu, 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 bapakmu. Kenapa Nabi tiga kali? Kenapa Nabi menyebut laki-laki satu kali, perempuan tiga kali? Karena ibumu mengandung, ibumu melahirkan, ibumu menyusukan. Siapa yang mau dapat tiga kali? Coba yang tiga ini. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Tiga ini belum bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun. Adapun merubah wajah sudah bisa. Makanya ada lady boy, wajah lady, betis boy. Tapi untuk mengandung tidak bisa. Ana Rahman, aku ini Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan satu makhluk di dalam perut perempuan, maaf, namanya rahim, dari namaku. Ini yang belum bisa dibuat dokter dimanapun di dunia ini, menciptakan rahim belum bisa. Andai terpecah rekor ini, maka kebanggaan luar biasa bagi LGBT. Tidak bisa, sampai hari kiamat tidak akan bisa, janji Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, Ana Rahman ja'altu lahu isman min ismi. Maka ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diciptakan, diambil dari Asma'ul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada di tubuhnya ini yang diambil dari Asma'ul Husna. Tak ada. Bahwa namanya dari Asma'ul Husna, ada Abdus Somad. Tapi ada makhluk di badannya diambil dari Asma'ul Husna, itu hanya ada pada perempuan. Oleh sebab itu perempuan luar biasa. Makanya kampus Universitas Ahmad Dahlan memuliakan perempuan. Mana perempuan? Di atas letaknya. Makanya saya tidak terlalu berani mendongak ke atas. Begitu hebatnya perempuan. Perempuan adalah ibumu, perempuan adalah istrimu, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah adikmu. Maka saat engkau memuliakan perempuan, engkau sedang memuliakan empat aspek dari kehidupan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke atas muka bumi ini, salah satunya adalah mengajarkan manusia bagaimana menempatkan pada posisinya. Posisi dia adalah tempat kita menumpang. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah sukses diwawancarai, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Dulu waktu saya merantau ke Yogyakarta, belum ada apa-apa, saya sempat numpang di rumah dia selama 4 bulan, kata seorang artis dalam sebuah wawancara. Begitu bangganya dia berkata, itulah orang paling berjasa kepada saya karena saya sempat numpang di rumahnya 4 bulan. Tapi ada yang dia lupa, bukan rumahnya yang kau tumpang, bukan ruang tamunya yang kau diami, sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tak pernah kau sebut. Angkat tangan yang tidak menumpang di rahim. Langsung dari planet Mars langsung kemari. Enggak ada. Mr. Bin yang kita semua sehebat apapun pernah menumpang di perutnya. Oleh sebab itu makanya dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu, peminum khamar, di dunianya bahagia, happy, senang. Itu Ustaz, pengedar narkoba, hidupnya aman, adem, ayam, tenteram. Di akhirat azabnya baru diberikan Allah SWT. Ada orang yang pelakor, senior, tapi
nanti hidupnya di dunia senang-senang saja, di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata daraja, tertunda. Azab yang tertunda. Sudah jadi judul sinetron. Azab yang tertunda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW.